방송을 해서 미래로 마무리 지을 수 있고요. 저와 이시간 때니까 너무 많이 배워요. 언니들과 시합이 또한 제가 영광스럽고요. 넣어주신 감독님께 감사드립니다. 아, 제가 손에 땀이 원래 잘 안 나는 편인데 그래도 땀이 막 나. 근데 なんか泣き虫みたいなイメージがついてるんで、今日の名言というよりかはその泣き虫のイメージの方がちょっと広まってる印象があります。個人的に。Pemain Pink Speeder ceritakan betapa hebatnya aksi Megawati Hangestri, sungguh luar biasa. Sampai terharu, ini pengakuan pemain Pink Speeder, trauma dengan headshot keras Megawati Hangestri usai pertandingan. Para pemain Pink Speeder lemparkan pujian kepada pemain asal Indonesia itu, Megawati Hangestri. Atlet voli wanita timnas Indonesia yakni Megawati Hangestri Pratiwi tak hentinya mendapat sorotan dari pencinta olahraga tanah air. Karirnya di Liga Korea bersama Daejeon Red Sparks menjadi pusat perhatian setelah dirinya selalu menjadi tumpuan bagi tim dalam hal mencetak banyak skor. Sebagai pemain asing di Red Sparks, Megawati Hangestri bersama Giovanni Milana selalu menjadi andalan ketika tim berlaga. Meski demikian, kegemilangan Megawati Hangestri dalam mendulang poin tidak dibarengi dengan kesuksesan yang diraih timnya, Red Sparks. Dalam 3 pertandingan terakhir, Red Sparks alami kemenangan beruntun bahkan pada laga pembuka putaran ke-6 Liga Korea. Megawati Hangestri tetap menjadi sorotan setelah dirinya masuk ke jajaran top skor Liga Korea. Hal itulah yang membuat pevoli lainnya, Kim Yeon Koum sekaligus pesaing Megawati Hangestri yang bermain di Pink Speeder, memuji performa atlet kelahiran Jawa Timur tersebut. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri berada di jajaran pencetak skor terbanyak Liga Korea. Keduanya masih kalah bersaing dengan pevoli asal Kuba yang memperkuat GS Caltex Seoul yakni Gisele Silva. Menurut Kim Yeon Kaut, kedatangan banyak pemain asing baru ke Liga Korea membuat tingkat persaingan di kompetisi tersebut semakin ketat. Tak hanya itu, media Korea Naver memberikan pujian atas sukses Red Sparks mengalahkan Pink Speeders dengan skor 3-1, 25-23, 25-22, 25-27, 25-23, pada putaran ke-6 Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Pujian itu disampaikan Naver melalui judul berita mereka. Kemenangan ini membuat Red Sparks mengukir 4 kemenangan beruntun dan memperbesar peluang untuk lolos ke playoff perebutan juara Liga Voli Korea. Red Sparks disebut tampil stabil. Performa apik setter Yom Hye Seon juga memudahkan Giovanni Milana, Megawati Hangestri Pertiwi, dan Lee So Yang menghasilkan poin. Dia jadi pencetak poin terbanyak dengan 28 poin, diikuti Megawati yang membukukan 19 poin. Sedangkan So Yang mengemas 10 poin. Sukses Red Sparks juga karena permainan yang cerdik. Dilansir dari Naver, Red Sparks mengarahkan servis ke arah Reina Tokoku yang terbukti berjalan baik. Dengan penerimaan bola yang kurang baik, kinerja dua setter Lee Won Jong dan Kim Da Sol jadi tidak maksimal.
Hal ini pula yang membuat permainan Pink Speeders sulit untuk berkembang. Kemenangan ini membuat Red Sparks mengukir 4 kemenangan beruntun. Posisi Megawati dan kawan-kawan juga kukuh di peringkat ketiga. Red Sparks kini mengoleksi 53 poin atau unggul hingga 8 poin atas GS Caltex yang menempati peringkat keempat. Tak hanya itu, ada semangat untuk membuktikan kemampuan diri di balik kiprah pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi mengungkapkan dirinya sempat mendapatkan komentar miring setelah terpilih untuk bermain di Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi satu dari 7 pemain yang lolos dalam draft pemain asing Asia yang digelar pertama kali di Liga Voli Korea. Mega bergabung bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang mendapatkan urutan ketiga dalam pemilihan. Sebenarnya Megawati bukan satu-satunya pemain Indonesia yang mengikuti audisi. 2 pemain andalan timnas putri lainnya yakni Medi Yoku dan Wilda Siti Nurfathilah Sugandi juga diundang Federasi Voli Korea, KOVO, untuk berpartisipasi. Medi Yoku bahkan sempat ikut terpilih bersama Mega dalam draft. Pemain Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia bergabung dengan GS Caltex Seoul KIXX walau kontraknya kemudian dibatalkan klub karena alasan taktik. Dengan begitu, hanya Megawati yang menjadi pemain voli putri Indonesia pertama di negeri ginseng itu. Megawati sendiri harus menghadapi keraguan. Rencana KOVO untuk menyediakan slot khusus bagi pemain asing dari Asia memang sempat menuai pro dan kontra. Salah satu pelatih klub voli Korea yang tidak disebutkan namanya pun skeptis dengan dampak yang bisa dibawa pemain dari negeri tetangga. Kecuali beberapa pemain yang diharapkan terpilih di urutan atas, sepertinya tidak ada pemain yang bisa dipilih, ujarnya dilansir dari Accessport News pada Oktober tahun 2023. Sorotan terhadap Megawati pun awalnya tertuju kepada penampilannya. Wajar, Megatron menjadi pemain berhijab pertama yang mentas di Liga Voli Korea. Namun, hal-hal tersebut tak memengaruhinya. Megawati mengatakannya lagi dalam konferensi pers pasca pertandingan kontra Incheon Hankook Live Pink Speeders di Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Di awal banyak yang ragu, ucap Megawati dalam video yang dibagikan penerjemahnya di tim Red Sparks, Kim Yo Seol, di kanal YouTube Seol Mangat. Tapi aku dari awal interview selalu bilang, aku ingin mempersembahkan yang terbaik apapun itu hasilnya. Aku berusaha dan saya aku sampai di titik ini. Ah, ingin nangis, kayak bangga saja, ucap Mega sambil terharu. Megawati mampu unjuk gigi dengan menjadi pemain inti di Red Sparks. Walau sempat mengalami pasang surut performa, atlet asal Jember itu kembali bersinar dengan ikut membawa Red Sparks kembali ke peringkat 3 besar. Teranyar, Red Sparks mengalahkan favorit juara, Pink Speeders, untuk kedua kalinya dalam 6 putaran yang sudah berjalan. Pink Speeders sendiri diperkuat legenda voli Korea, Kim Yeon Koung, yang kebetulan juga